Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dari Jakarta,
serta para santri yang sangat kami banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi sekaligus ngaji bareng Kang Buyul dengan yang akan kita kaji malam ini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Tak lupa selamat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian acara nanti pembukaan dilanjutkan dengan nadom akidatul awam oleh para santri al-Bijan, dilanjutkan dengan sambutan tunggal dari Kiai Haji Maman Imanul Haq, kemudian ke acara inti yaitu Kopdar atau ngaji bareng Kang Buyul kitab Ihya Ulumuddin. Untuk itu marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan atau akidatul awam yang akan dibawakan atau disampaikan oleh para santri Alijan. Kepada santri Alijan kami persilakan. Ayo, Nek. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan terima kasih pada santriwati Madrasah Mijan yang telah membawakan agama asli dan kebenaran. Selanjutnya acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Muhammad Iman Rumah kepada beliau dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ashabal fadilatul aizzah, para alim, para ulama, wabil khusus ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka Al-Mukarram Kyai Haji Harun Bajuri, ahlan wa sahlan marhaban biudrikum, selamat datang di Pondok Pesantren Al-Mizan. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Kyai Haji Mas Zainal Muhyiddin beserta seluruh para asatidz. Yang saya hormati tamu kita yang mulia Al-Mukarram Kyai Haji Ulil Absar Abdallah beserta rombongan, ada kiai juga yang kopiahnya ketinggalan, Mas Tris dan Mas Amrul. Terima kasih juga datang tengah-tengah kita Mbak Ines. Selamat datang Mbak di Al-Mizan ini. Beliau adalah putri dari Kyai Haji Mustafa Bisri. Kepada para aktivis Nahdlatul Ulama, Fathayat Muslimat Ibnu IPPNU dan Ansor dari Cirebon juga, dan tentu yang banyak yang menyimak di streaming Facebook kita. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ke Mas Ulil yang berkenan hadir ke Pondok Pesantren Al-Mizan dalam rangkaian Kopdar, Kopi atau Ngaji Darat Al-Ihya. Ini adalah sebuah program terobosan Santri Now, di mana ternyata orang yang ingin belajar kitab At-Turas, peninggalan seperti ini itu banyak, tapi karena tidak ada waktu dan lain sebagainya, atau mereka sambil di kafe, sambil nonton apa, kerja mengerjakan pekerjaan banyak, tapi masih bisa mendengarkan pengajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran kepada Mas Ulil dan kawan-kawan agar terus siar pengajian lewat sosial media ini betul-betul bermanfaat. Yang kedua, tema yang kitab yang dipakai adalah kitab Ihya yang dikarang oleh Hujjatul Islam. Seseorang dengan gelar Hujjatul Islam itu paling tidak hafal 300 ribu hadis dengan matan dan sanadnya. Beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang lahir tahun 450 dan wafat 505. Jadi usianya Imam Ghazali itu hanya 55 tahun. Tetapi usia yang pendek itu usia yang produktif, seperti juga Kiai Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur, yang wafat persis di usia ke-38 tahun. Ini tentu menjadi perhatian kepada kita, kalau ulang tahun jangan ya Allah panjangkan umur, tetapi ya Allah berkahi umur. Karena ada yang panjang, akhirnya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Nah, kitab Ihya ini dikarang oleh Imam Ghazali di salah satu sudut di Masjid Umawi dan dianggap sebagai kitab yang sangat sistematis dan mencakup tiga bahasan penting tentang Islam. Jadi kalau kita baca buku-bukunya Nurholis Majid, beliau bilang ada Islam dengan I besar yang innad din indallal Islam, lalu ada tiga sendi utama yaitu iman, Islam, ihsan. Jadi anak Al-Mizan itu Mas Ulil kalau ditanya sebutkan tiga sendi Islam, iman, Islam, ihsan. Nah, itulah yang disebut dengan akidah, syariah, dan juga akhlak. Sayang kita bertengkar di I yang kecil, itu pun I yang bawah, yaitu fikih. Bagian-bagian yang paling kecil, bukan Islam dengan tanda kutip besar. Nah, Ihya pun ternyata mengundang kekaguman di satu sisi, tetapi caci maki di sisi lain. Sampai ada seorang ulama yang ada orang yang terus tidak suka dengan Ihya Ulumuddin sampai ia akhirnya mimpi ketemu dengan Rasulullah dan dua sahabat dan juga
di sana ada Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali ngadu kepada Rasul, ya Rasul, kiai ini kok nyaci maki terus, kiai ini kok mencaci maki terus. Kata Rasul, fajlidhu, apa namanya, cambuklah dia, karena sungguhnya kitab ini adalah kitab yang merepresentasikan pokok-pokok ajaran Islam. Nah, tetapi ada juga yang mengkritik dengan cara yang bagus. Salah satunya yaitu kalau kita membaca kitab Minhajul Qasidin Ibnu Al-Jauzi, beliau melakukan kritik terhadap hadis yang dianggap lam ajid lahu aslun, tidak ada asalnya, atau saya belum menemukannya. Ini cara kritik yang bagus. Kritiklah satu pendapat dengan pendapat, kritiklah buku dengan buku, bukan dengan cara membakar, mencaci maki, mengkafirkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Tetapi karena terlalu sulit, apa namanya, Minhajul Qasidin ini, akhirnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi membuat kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, yang terakhir, tentu yang muji banyak banget, termasuk ada imam namanya Abdullah bin As'ad Al-Yafi yang menyebutkan kalau Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, Imam Syafi'i adalah Sayyidul A'immah, maka Imam Ghazali adalah Sayyidul Musannifin. Kita sengaja mengundang Mas Ulil karena beliau satu adalah seorang pembelajar yang baik, pembaca buku, pembaca kitab yang rajin. Ada waktu di antara 24 jam Mas Ulil itu pasti menyempatkan waktu untuk membaca. The leader is the reader. Pemimpin adalah seorang pembaca yang baik. Ayah beliau, Ki Abdullah, dulu saya di mondok juga di PMH pusat, di Kiai Ali, di Kiai Abdullah Nafi Abdullah, Gus Nafi. Saya tahu persis ayahnya Mas Ulil adalah orang-orang yang senang membaca. Yang kedua, Mas Ulil pun senang menulis, dan tulisan Mas Ulil adalah tulisan yang betul-betul melampaui. Mohon maaf kalau saya agak sedikit kecewa ya, kalau santri nulis. Jadi berkali-kali ceramah saya tiba-tiba ditranskrip oleh tim saya yang kebetulan lulusan pesantren, dari sebuah ceramah yang sangat-sangat menyejukkan dengan jadi tulisan yang sangat-sangat mengejutkan. Aduh, akhirnya saya dikritik habis-habisan soal Habib Munzir yang mengakui kewalian Gus Dur dan lain sebagainya. Padahal dalam ucapannya beda bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Nah, mudah-mudahan kehadiran Mas Ulil membangkitkan semangat terutama Pondok Pesantren Al-Mizan untuk terus membaca dan untuk terus menulis. Dan mudah-mudahan tulisan-tulisan kita itu lebih abadi dan dibaca oleh santri-santri yang lalu. Nah, makanya saya ingin menutup sambutan ini dengan ucapan terima kasih. Mas Ulil, tolong tuliskan juga anak-anak santri Al-Mizan yang imut-imut ini. Ya, sebagian ada yang amit-amit juga. Mudah-mudahan kita pun nanti mendapat berkah dari kitab Ihya Ulumuddin. Tadinya kita mau kita bagikan kitabnya sekaligus. Utuh ya? Utuh. Tetapi cukup duitnya. Tapi ternyata gak cukup duitnya. Akhirnya dipotokopi. Cuma saya dapat kritik dari Pak Kiai Zainal. Loh, katanya kita kitab kuning, kok fotokopinya putih? Saya bilang, ini kertasnya yang bagus Mas, jadi jangan marah. Makanya sekali lagi, kenapa kitab Ihya Ulumuddin? Imam Nawawi Sahibul Majmu' mengatakan, kadal ihya ayyakunal Quran. Ihya Ulumuddin ini kalau kita kaji, kita amalkan, maka hampir saja kitab ini berisi sempurna seperti Al-Quran. Hampir saja tentu, karena yang sempurna tetap Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat berkah dari para ulama, para kiai, dengan doa Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi thariqatihim wal mu'afatin minal. Mas Ulil ini sholatnya lebih rajin dari saya di awal waktu dan berjamaah. Ziarahnya lebih husu dari saya karena beliau adalah masih turunan dari Mahmud Tamakin. Makanya saya belajar termasuk puasanya. Kecuali kalau saya goda untuk buka puasa, nah itu masih sering terganggu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wa tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan pada Almarhum Bapak Haji Muhammad Munhar. Selanjutnya sambutan yang kedua sebelum nanti kepada acara inti dari atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kebetulan dalam hal ini ketuanya hadir langsung ke tengah-tengah kita, suatu keberkahan bagi kita semua. Bapak Almarhum Bapak Haji Harun Bajuri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Mamane Manulhaq, Bapak Kiai Haji Ulil Absar Abdallah dan seluruh rombongan dari Jakarta. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Al-Mizan dan seluruh santri PP Al-Mizan, para hadirin yang saya hormati. Malam ini saya hadir bukan untuk memberi sambutan. Saya hadir pengen ngaji. Karena yang saya dengar Mas Ulil ini orang liberal gitu. Tapi kok ngaji Ihya? Apa hubungannya liberalisme dengan Ihya Ulumuddin gitu? Apalagi saya dengar kok orang liberal sholatnya rajin gitu, berjamaah lagi. Terus saya lihat pakai sarung juga gitu. Jadi ini nanti kita akan lebih jelas lagi dengan beliau. Ketika saya mendengar tentang beliau juga saya tidak terlalu tidak terlalu kaget dan tidak terlalu percaya, karena saya pernah ketemu dengan orang-orang yang saya anggap lebih liberal dari yang dicatat atau yang diungkapkan oleh Mas Ulil. Ketika itu saya ketemu dengan Mas Baso, dengan Zuhairi Misrawi, satu minggu di Cibodas. Yang saya anggap itu sangat luar biasa, yang kalau orang hanya bacanya itu Sulam Taufik itu sudah gimana gitu. Oleh karena itu saya merasa terhormat pada kesempatan malam ini bisa hadir bersama para kiai, khususnya bersama Mas Ulil yang akan membuka wawasan kita terhadap Islam terkait dengan kajian Ihya Ulumuddin ini. Dan saya berterima kasih atas kehadiran Mas Ulil di Majalengka. Kalau bisa yang sering. Dan kepada para hadirin, selamat menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau dengan kajian pada malam ini terkait dengan kitab Ihya Ulumuddin yang hanya 2 lembar barangkali ini. Kalau saya dengar Ihya itu kitabnya besar gitu. 4 jilid ya, 4 jilid, tapi di sini hanya 2 lembar ya, putih lagi gitu. Sekali lagi terima kasih atas apa yang diselenggarakan oleh Al-Mizan, dan semoga ini menambah wawasan dan pencerahan untuk warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila muqtadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Kajian Kabupaten Majalengka. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya pada inti nanti kita simak sekaligus kita ngaji bareng apa yang akan disampaikan oleh Almarhum Bapak Kiai Haji Ulil Absar Abdallah ini tentang kajian kitab Ihya Ulumuddin. Kepada beliau kami persilakan. Ini bagus ya, ini bagus. Ini bagus ya.
Atau ini ya? Ah, ini keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, para kiai, para ustadz, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Maman Imanul Haq dan para kiai yang lain, para santri, santriwati yang imut-imut dan santriwan yang amit-amit, atau dibalik juga bisa. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, ini adalah kehormatan bagi saya untuk bisa ngaji ihya di Pesantren Al-Mizan yang diasuh oleh Kiai Maman, sahabat saya yang paling saya hormati karena beliaulah yang terus mendampingi saya pada saat saya dibully di mana-mana, diserang kiri kanan, dihujat ya. Kiai Maman itu mungkin satu-satunya kiai yang mendampingi saya pada saat saya mengalami situasi yang sulit ya. Dan sekarang kebalikan, dia yang dihujat. Karena itu saya kesini sekarang mendampingi beliau. Gantian ini ceritanya. Malam ini juga malam yang spesial karena kita ngaji ihya untuk merayakan ulang tahun Kiai Maman yang ke-17. Plus 20 ya. Jadi ini adalah ngaji ihya yang spesial sekali. Baru pertama kali saya ngaji ihya dalam rangka ulang tahun ya. Dan saya kira dalam sejarah kitab Ihya sejak Imam Ghazali sampai sekarang baru pertama kali ini ada ngaji Ihya untuk ulang tahun. Bulan-bulan yang lalu 3 kali saya ngaji Ihya dalam rangka memperingati Hari Santri ya. Pada bulan Oktober, November saya ngaji Ihya 3 kali di Jogja, kemudian di Bekasi 2 kali. Jadi 3 kali saya ngaji ihya dalam rangka untuk memperingati Hari Santri. Itu juga suatu kehormatan bagi saya dan bagus sekali kita memperingati Hari Santri dengan membaca kitab itu. Dan kitab yang dibaca adalah kitab ihya yang saya anggap kitab ihya ini adalah ADART-nya NU ya ini sebetulnya. ADART yang beneran, karena dalam ADART-nya NU dikatakan bahwa NU di dalam tasawuf mengikuti salah satu atau dua imam besar. Yang pertama adalah Imam Al-Junaid ya. Yang kedua adalah Imam Ghazali. Itu adalah panutan orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU di dalam bidang akhlak, dalam bidang tasawuf, dalam bidang ilmu yang saya sebut sebagai ilmu jeroan ya. Ilmu esoterik, ilmu jeroan, ilmu tentang batinnya manusia. Itu panutan atau iman imamnya orang NU adalah Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan kitab Ihya adalah kitab yang tadi dikatakan oleh Kiai Maman ya, dikatakan oleh Imam Nawawi ya, imam yang sangat dihormati sebagai imam di dalam mazhab Syafi'i, disebut sebagai kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan yutla. Jadi Quran, kitab ihya ini
hampir-hampir saja seperti Quran yang dibaca. Ya. Ihya ini hampir seperti Quran, bukan Quran jelas ini ya. Enggak ada yang menyamai Quran, tetapi kada, ya. Kada itu adalah apa itu maknanya hampir-hampir ya. Hampir saja Al-Quran itu menyerupai Quran yang dibaca yutlah. Imam Suhrawardi, salah satu imam besar dalam tasawuf juga, mengatakan bahwa Al-Ihya'u Diwanul Islam. Kitab Ihya itu adalah antologi puisinya agama Islam. Diwanul Islam. Artinya apa? Di dalam kitab Ihya ini terkandung butir-butir mutiara yang dibutuhkan dalam agama Islam, semua terkandung di sini. Yang indah, karena diwan itu artinya adalah apa? Kalau di dalam bahasa modern artinya adalah bunga rampai atau kumpulan sesuatu yang indah, ya. Itu diwan, ya. Atau dalam istilah yang lain kumpulan puisi itu. Ini nasi kuningnya banyak sekali ini, ya. Pasti umurnya Kang Maman ini udah tua ini. Jadi kitab Ihya itu istimewa sekali. Nah, malam ini kita ngaji Ihya, dan ngaji Ihya yang saya lakukan di mana-mana itu mengikuti cara pesantren, ya, karena saya itu kepingin membuat tradisi pesantren ini dikenal oleh masyarakat luar. Karena ngaji Ihya malam ini tidak saja diikuti oleh santri-santri Al-Mizan dan para hadirin teman-teman yang hadir di sini, tetapi disiarkan melalui apa itu teknologi digital, melalui live streaming di Facebook, dan diikuti oleh banyak orang dari berbagai tempat, ya, sampai ke luar negeri juga. Dan ini berkat istri saya Mbak Inas yang membantu saya untuk menjadi kameramen dan produser acara sekaligus, ya. Terima kasih kepada Mbak Inas yang membantu saya untuk membuat acara ini bisa ditonton banyak orang. Jadi saya ngaji Ihya mengikuti cara pesantren, yaitu apa? Saya membaca dari kitab. Karena itu teman-teman membaca kitab difotokopikan, ya. Mestinya dibagi kitab Ihya 4 jilid semua. Tapi karena harganya mahal, jadi hanya difotokopikan. Jadi yang 2 lembar itu hanya secuil dari kitab Ihya, itu enggak ada apa-apanya itu. Tapi yang secuil itu bisa menjadi icip-icip, ya, untuk merasakan kitab Ihya yang sesungguhnya. Jadi anggap saja itu icip-icip itu. Kalau mau merasakan seluruhnya, silahkan ikut ngaji Ihya setiap minggu pada malam Jumat melalui Facebook. Syaratnya satu saja, ya, punya data, ya. Handphonenya diisi dengan paket data. Saya akan baca kitab Ihya, dan yang ada di tangan saudara-saudara sekalian ini adalah fotokopian kitab Ihya dari jilid ketiga kitab Ihya yang membahas mengenai renik-renik, ya, mengenai rahasia hati manusia atau kalbu manusia. Dan saya pada kali ini sampai kepada pembahasan, ya, yang penting sekali, yaitu mengenai was-was, ya. Was-was itu adalah salah satu jebakan kalbu atau hati manusia. Kata Al-Ghazali, hati manusia itu punya 2 pintu. Pintu yang terbuka kepada Tuhan, dan satu pintu lagi yang terbuka kepada setan. Dan tidak mungkin pintu ini terbuka dua-duanya. Kalau yang terbuka satu, yang lain tertutup. Kalau yang terbuka pintunya Tuhan, yang pintunya setan tertutup. Kalau yang terbuka pintunya setan, yang pintunya Tuhan tertutup. Enggak bisa dua-duanya terbuka, ya, enggak bisa. Pintunya Tuhan atau pintunya setan, tinggal pilih saja, ya. Nah, pintunya setan itu disebut dengan ilham. Pintunya Tuhan disebut dengan ilham, pintunya setan disebut dengan was-was, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang pintunya syaitan yang menjadi titik masuk syaitan masuk ke dalam kalbu, ke dalam jeroan manusia. Manusia itu punya rangka wadak atau jasad daging ini,
punya, kalau dalam bahasa handphone tuh punya casing ini, ya. Ini casing kita ini, ya. Wujud zahir kita ini adalah wujud jasad. Itu adalah wujud luar, zahir. Nah, wujud zahir itu bukan wujud yang penting. Karena wujud zahir itu merupakan refleksi atau cerminan dari wujud yang ada di dalam diri manusia. Ya, di dalam jeroan manusia, itu bahasa yang saya pakai ya, batin itu jeroan. Ini bukan jeroan ayam yang dijual di warteg ya. Ini bukan, tapi jeroan dalam pengertian dunia dalam manusia. Dalam bahasa anak-anak IAIN itu esoterik ya. Dunia esoterik, dunia dalamnya manusia, itulah yang menentukan. Nah, di situ ada organ ya, ada onderdil. Tapi ini bukan onderdil yang fisik, tapi onderdil yang sifatnya spiritual, yang disebut dengan latifah rabbaniyah. Apa? Onderdil yang merupakan atau organ spiritual yang lembut, yang bersifat ketuhanan, latifah rabbaniyah kata Al-Ghazali, dan itulah namanya kalbu. Kalbu itu adalah organ manusia yang menjadi tempat, menjadi sarana, wasilah Tuhan itu melemparkan pengetahuannya, namanya ilham, kepada manusia. Kalau nabi namanya wahyu, tapi karena kita bukan nabi, maka ilmunya Tuhan yang dilemparkan, diberikan, dicurahkan ya kepada manusia, itu adalah namanya ilham. Itu organ yang menerima ilham itu namanya kalbu. Tapi kalbu itu artinya bukan hati. Apa, kalau hati dalam bahasa Inggris artinya liver, itu dimakan enak, digoreng enak. Tapi bukan itu. Organ yang disebut dengan kalbu itu organ yang wujud fisiknya ada, tapi bukan itu. Ya. Hati itu artinya adalah, kalau dalam bahasa yang lain, heart artinya jantung. Apakah jantung itu kalbu? Bukan itu. Memang kalbu artinya jantung. Tetapi yang dimaksud kalbu di sini adalah latifah rabbaniyah, organ halus yang tidak terlihat, yang merupakan organ yang bersifat ketuhanan. Dari situlah Tuhan memberikan, mencurahkan pengetahuan kepada manusia, namanya ilham. Nah, tetapi kalbu manusia itu juga bisa digoda, dipelesetkan. Nah, godaan itu biasanya datang melalui cara yang sifatnya sembunyi-sembunyi, yang dalam bahasa Imam Ghazali disebut dengan ikhtilas atau khilsah, sembunyi-sembunyi, nyerobot ya. Itulah pekerjaan yang dilakukan oleh kekuatan jahat, yang dalam bahasa agama disebut dengan syaitan. Syaitan itu masuk ke dalam kalbu manusia itu melalui cara yang sembunyi-sembunyi, nggak terus terang. Itulah watak orang jahat. Orang jahat kalau mau masuk ke suatu forum atau nggak berani, dia terus terang. Dia melakukannya dengan cara diam-diam, yang disebut dengan khilsah atau dalam hadis disebut dengan falatat. Ya. Orang kepleset sebentar, kemudian digoda syaitan, kemudian mengalami gangguan, distraksi ya. Nah, itu namanya was-was. Was-was adalah cara syaitan masuk ke dalam kalbu manusia untuk membuat kita lengah. Tapi namanya lengah, lengah itu adalah sifatnya sementara. Orang lengah itu, kalau disebut lengah artinya adalah orang lupa sementara. Tapi kalau lupa seumur hidup namanya bukan lengah lagi, namanya orang gila ya. Itu bukan orang lengah itu. Lengah itu artinya adalah semula sadar, kemudian entah kenapa dia terpleset, lengah. Tapi biasanya kalau sudah lengah sebentar, ingat lagi ya. Ingat lagi. Karena itu namanya ikhtilas, khilsah dalam bahasa Al-Ghazali. Khilsah itu artinya nyolong-nyolong secara sembunyi-sembunyi, tidak terus terang, dan nyerobot sebentar lari lagi ya. Itulah pekerjaan syaitan itu. Nah, kita akan membaca bagian itu ya.
ada di, kalau yang di dalam fotokopi yang ada di tangan teman-teman itu halaman 905 ya, betul ya, 905. Minggu yang lalu saya sampai kepada ini, di tiga baris sebelum terakhir ya, dihitung 1, 2, 3 dari bawah ya, fattatarudu ya, fattatarudu, sudah ketemu ya. Fattatarudu baina zikrillahi ta'ala wa waswasati syaitani kattatarudi baina nuri wazzalami, sudah ketemu ya, tiga baris dari bawah. Tapi kalau yang edisi yang ada di Mas Amrul ini yang edisi yang sering dipakai di pesantren cetakan Darul Fikr Libanon, itu 4 jilid. Jilid ketiga itu halaman berapa, Mas? 31 ya, betul ya. Nah itu kalau yang di edisi yang difotokopi di teman-teman itu 3 baris dari bawah. Betul ya, teman-teman ya? Betul, betul. Ya, dari bawah ya. Fattatarudu. Baik, kita baca ya. Ala pesantren saya baca kata per kata ya. Nanti kita akan bahas aspek-aspek gramatiknya kalau ada yang perlu dibahas ya. Fattatarudu, maka ya, ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kalau yang mengikuti Ihya ngaji sebelumnya tentu akan paham. Fattatarudu, maka pertentangan ya, atau tarudnya pertentangan. Maka kalau bahasa Jawa yang di Jawa Tengah itu biasanya dimaknai ungkur-ungkuran. Tahu enggak ungkur-ungkuran? Pertentangan, pertolak belakangan. Fattatarudu, maka pertentangan baina zikrillahi ta'ala, antara ingat Allah Ta'ala, wa waswasati syaitani, dan was-wasnya syaitan ya. Kattatarudi, seperti pertentangan baina nuri, antara cahaya, wadzalami, dan kegelapan ya. Karena di dalam keterangan sebelumnya Al-Ghazali mengatakan bahwa cara untuk mengusir syaitan, mengusir was-wasnya syaitan adalah dengan cara mengingat Tuhan ya. Kalau Anda ingin mengusir was-wasnya syaitan, godaan syaitan, maka perbanyaklah ingat kepada Tuhan, kepada sumber kehidupan, kepada asal-usul kehidupan manusia, yaitu Tuhan ya. Nah kalau mau mengusir godaan syaitan ya, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Maka antara zikir Tuhan, zikir atau mengingat Tuhan, dengan was-wasnya syaitan, itu adalah terjadi kontradiksi, pertentangan, sebagaimana pertentangannya antara cahaya dengan kegelapan. Gak mungkin bersatu ya, kegelapan dengan cahaya. Ini juga menarik karena teori tentang kegelapan dan cahaya ya, itu salah satu apa gagasan yang penting dalam tradisi agama di Persia ya. Kita tahu Al-Ghazali ini adalah ulama yang lahir di Tus, di Khurasan, di Iran sekarang ini, daerah yang disebut dengan Persia, yang punya sejarah panjang dan sejarah besar ya. Orang Persia itu kan mereka punya nabi-nabi sendiri ya, nabi-nabi sendiri dan punya agama sendiri, dan salah satu apa itu teori tentang yang cukup besar pengaruhnya di dalam agama-agama di Persia, dalam agama Zoroaster misalnya atau agama Majusi ya, itu adalah gagasan tentang pertentangan antara terang dan gelap, antara nur dan zolam, antara kekuatan jahat dengan kekuatan baik ya. Al-Ghazali, saya tidak mengatakan bahwa Imam Ghazali dipengaruhi secara langsung oleh filsafat semacam ini, tetapi gagasan tentang pertentangan antara terang dan gelap itu cukup populer di kalangan masyarakat Iran di Persia ya, di mana Al-Ghazali lahir. Wa bainal laili, dan antara malam, wan nahari, dan siang. Jadi orang berzikir dengan Allah itu, itulah cara orang untuk mengusir was-wasnya syaitan. Karena antara was-wasnya syaitan dengan zikir kepada Allah itu adalah seperti pertentangan antara siang dan malam ya. Jadi
poinnya atau tujuan yang ingin dicapai oleh Al-Ghazali di sini adalah, kalau karena Al-Ghazali mengatakan sebelumnya wala yu'alaju syai'u illa bidzati. Kalau kamu ingin mengobati sesuatu, ya wala yu'alaju syai'u, sesuatu tidak bisa diobati illa bidzati, kecuali dengan sebaliknya. Kalau kamu ingin mengobati rasa malas, obatilah dengan kebalikan dari rasa malas. Ya, wala yu'alaju syai'u illa bidzati. Sesuatu hanya bisa diobati dengan kebalikannya. Kalau kamu punya penyakit gula, ya jangan diobati dengan mengkonsumsi banyak makanan yang banyak glukosanya, banyak gulanya. Obatilah dengan makanan yang tidak mengandung gula. Kalau kamu punya penyakit diabetes, diobati dengan atau mengkonsumsi makan yang banyak gulanya, ya makin tambah penyakitnya. Jadi ini perkataan Al-Ghazali ini bisa dipakai dalam semua hal. Wala yu'alaju syai'u illa bidzatihi. Sesuatu itu tidak bisa diobati kecuali dengan kebalikannya. Ya. Kalau sesuatu diobati dengan sesuatu yang sama, ya malah menambah penyakit itu. Jadi kalau ingin mengobati was-was, maka obatilah dengan sebaliknya, yaitu dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala itu. Karena was-was dengan zikir itu pertentangannya seperti pertentangan antara siang dan malam, antara cahaya dengan kegelapan. Wali tadaddihima, ya kita teruskan. Wali tadaddihima, dan karena pertentangannya antara zikir dan was-was tadi itu, ya. Qala, berfirman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat 19 berfirman, istakhwadha 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallahi. Istakhwadha 'alaihimus syaitanu, istakhwadha apa artinya istakhwadha? Menguasai, apa? Mendominasi. Apa ngekepi, apa ngekepi itu ya, istahwadha itu ngekepi, ya ngekepi itu ya, ngerami ya pak ya, istahwadha itu apa dari kata hadza yakhudhu, apa jadi istahwadha, menguasai, ngekepi ya, alaihim, kepada mereka orang-orang yang apa itu, yang lupa kepada Allah ya, asyaitonu syaitan, orang-orang itu dikuasai, dikekepi, didominasi ya oleh syaitan. Karena mereka dikuasai oleh syaitan, fansahum. Nah ini poin yang mau disampaikan oleh Al-Ghazali. Fansa, maka membuat lupa, hum, kepada orang-orang itu, syaitan tadi, fa'ansa, maka membuat lupa syaitan tadi itu, hum, kepada mereka, dilupakan zikrullahi, terhadap zikir Allah Ta'ala. Jadi yang membuat orang itu bisa dikuasai syaitan adalah karena yang membuat orang itu lupa zikir Allah Ta'ala adalah karena ada kekuatan yang membuat mereka lupa, yaitu syaitan yang menguasai kalbu manusia itu. Jadi ayat ini sebetulnya dikutip oleh Al-Ghazali untuk menunjukkan bahwa kalau kita ingin melawan was-wasnya syaitan, maka kita harus memperbanyak zikir Allah kepada Allah, zikir kepada Allah Ta'ala. Waqala, dan berkata Anasun, sahabat Anas ya, ini hadis ya. Qala, berkata Anasun, sahabat Anas, apa perkataannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna syaitana wadi'un khurtumahu ala qalbi ibni Adam. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan ya, wadi'un, meletakkan, khurtumahu, apa khurtumahu, belalai ya. Diandaikan setan itu bentuknya seperti gajah ya,
dia punya belalai. Ini bahasa agama. Bahasa agama itu bahasa yang penuh dengan simbolisme. Apakah setan bentuknya seperti gajah, kita nggak tahu juga. Tetapi ini adalah bahasa metafor atau bahasa simbol. Di dalam agama itu simbol penting sekali ya, saudara-saudara. Simbolisme itu penting sekali. Karena tanpa simbol kita nggak akan bisa memahami hal-hal yang bersifat gaib. Makanya simbolisme itu penting. Dan orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ya ilmu jeruan, ilmu kebatinan, ilmu rohani, itu membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap simbol-simbol agama. Jadi kalau kita belajar Ihya ini kita diajari oleh Al-Ghazali untuk bisa memahami simbol-simbol agama ini dengan cara yang tepat, ya. Karena kalau orang tidak bisa memahami simbol agama dengan tepat, dia bisa terpeleset, akhirnya bisa punya paham yang keliru. Misalnya di Quran dikatakan ya, Allah punya tangan, ya kan? Yadullah, yadullahi fawqa aydihim. Allah punya tangan. Apakah Allah itu seperti kita punya tangan? Bentuknya punya badan seperti saya, seperti teman-teman ini punya tangan. Quran mengatakan yadullahi, ya kan? Allah punya tangan. Apakah Allah seperti manusia? Tentu tidak. Itu bahasa simbol. Di sini juga sama. Nabi bersabda, syaitan itu meletakkan belalainya. Apakah syaitan lalu nanti kalau ada tukang komik di sini ya, bikin kartun syaitan bentuknya gajah? Ya enggak benar juga, karena kita enggak tahu juga. Nabi juga tidak mengatakan setan itu seperti gajah. Cuma ini bahasa simbol yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, ya. Karena belalai itu adalah di dalam gajah itu salah satu organ yang vital sekali. Gajah itu makan, mengendus, mengambil barang, ngangkat barang, itu semua dengan belalainya. Artinya apa? Ini organ yang sangat penting sekali. Syaitan meletakkan organ pentingnya. Itu kalau kita mau pakai makna yang simbolik ya. Jadi khurtum di sini tidak harus kita maknai sebagai belalai, tapi syaitan meletakkan organ vitalnya. Wah, itu khurtumahu artinya ya. Ala qalbi bni Adam, di atas kalbunya anak cucu Adam. Fa in huwa, jadi setan itu meletakkan semacam radarnya untuk memonitor kita-kita itu. Fa in huwa, maka ketika dia, ya, manusia tadi itu zakaro, mengingat manusia tadi itu atau ibnu Adam, Allah terhadap Allah Ta'ala, maka jawabnya fa in, ya, in syartiyah, jawabnya khonasa, maka mundurlah syaitan tadi. Jadi kalau, jadi syaitan ini meletakkan semacam radarnya di atas kita-kita ini untuk ngintip. Kalau kita zikir kepada Allah, dia mundur. Begitu kita lupa, kita langsung diterkam, ya. Jadi apa sih sebetulnya makna hadis ini? Ini kan zaman gini kok ngomong setan, apa ini, apa sih ini maksudnya ini? Sebetulnya ini artinya adalah, kalau kita maknai dengan bahasa zaman now, ya, zaman sekarang, betapa manusia itu mudah lengah. Karena di sekitar kita ini ada radar-radar syaitan yang berkeliaran, ya. Khurtum syaitan itu di sekitar kita ini. Kita itu dikelilingi dengan kekuatan-kekuatan jahat yang siap menerkam kita kapan saja. Itu namanya was-was. Betapa manusia itu mudahnya untuk lengah itu. Menjadi manusia itu berat sekali. Berat sekali. Kenapa? Potensi kita untuk lengah itu besar sekali. Karena itu jangan sekali-kali ada orang merasa dirinya suci. Kata Allah, fala tuzakku
anfusakum. Janganlah kalian merasa suci atau menganggap suci diri kalian. Kenapa? Potensi kalian untuk salah itu besar sekali. Di sekitar kamu itu ada belalai-belalai setan yang berkeliaran. Begitu kamu lengah, langsung menerkam. Jadi Nabi sebetulnya dengan hadis ini ingin mengingatkan kita bahwa jangan lengah. Kalau filosofi Jawa, eling lan waspada. Eling dan selalu ingat dan berjaga-jaga. Karena betapa banyak kekuatan-kekuatan di sekitar kita ini yang membuat kita itu cepat untuk lengah itu. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita itu bisa lurus terus. Kemungkinan kita untuk salah itu besar sekali. Makanya dalam sebuah hadis, hadis ini pernah dikutip oleh Pak Quraisy Shihab di sebuah ceramah di televisi, lalu beliau itu dibully, diserang oleh banyak orang, ya. Oleh orang-orang yang suka nyerang-nyerang itu. Para penyerang itu, termasuk yang menyerang Kiai Maman. Ini hadis pernah dikutip oleh Pak Quraisy. Nabi pernah mengatakan bahwa, ya kira-kira maknanya adalah bahwa manusia itu punya setan semua. Di dalam diri manusia itu ada setan-setan yang akan menggoda kita. Semua, kulunas, ya. Lalu sahabat bertanya, termasuk jenengan kanjeng Nabi? Apakah Nabi juga punya setan yang berpotensi menggoda juga? Kata Nabi, ya, saya juga punya itu. Cuma bedanya setan yang menunggui saya sudah ditaklukkan oleh Allah sehingga dia tidak bisa menggoda saya. Artinya Nabi itu sudah maksum. Tetapi ada setannya juga. Loh, kalau Nabi aja ada setannya, apalagi sekedar kalian ini. Ini yang imut-imut maupun yang amit-amit ini. Hah? Iya kan? Setan semua. Oh, jangan-jangan setannya kita-kita ini kan? Loh, kalau Nabi saja itu ada setannya yang bisa menggoda, meskipun sudah diberikan disclaimer oleh Nabi, cuma kalau setanku sudah ditundukkan oleh Allah. Loh, kalau Nabi aja punya, apalagi kita-kita ya kan? Ketua NU juga ada setannya juga. Apalagi ketua PBNU juga ada. Semua orang ada itu, kiai, santri, anggota DPR kayak Kak Maman ini ada setannya, banyak banget setannya. Banyak banget setannya. Wah, mengintip terus itu ya. Jadi hadis Nabi ini sebetulnya ingin mewanti-wanti kita, jangan merasa diri kalian itu suci sehingga bebas dari godaan setan. Karena apa? Inna syaitona wadhi'un khurtumahu ala qalbi bani Adam. Syaitan meletakkan belalainya, organ pentingnya itu, di atas kalbu manusia. Setiap saat bisa menggoda itu. Jangan merasa kita itu bisa selamat itu. Dengan hadis ini sebetulnya kita diberikan warning ya, diberikan peringatan oleh Nabi supaya kita ini berjaga-jaga terus. On alert dalam bahasa Inggrisnya ya. Kita harus hati-hati terus, jangan sampai lengah. Karena begitu lengah tadi itu, nah, kalau kita ingat kepada Allah, setannya mundur, khonasa ya. Kata khonasa itu dalam Al-Quran, apa itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khonnas. Nah, itu di sini nih, khonnas. Khonnas itu adalah setan yang punya watak dia itu ngintip-ngintip. Itu khonnas ya. Apa? Ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip itu apa sih? Kalau orangnya lengah masuk. Tapi kalau orangnya terjaga, apa tidak tidur, ya dia diam saja. Itu namanya al-khonnas itu. Kalau ya. Sunda katanya ngadodohok. Ngadodohok ya. Nah, dapat bahasa satu saya. Wa in nasya. Kita teruskan hadisnya. Wa in nasya, dan jika nasya lupa Ibnu Adam atau manusia tadi itu Allah terhadap Allah Ta'ala, maka jawabnya in iltaqoma, maka akan melalap, akan me,
apa nguntal, apa nguntal itu? Menelan. Menelan, ya. Menelan dengan mulut selebar-lebarnya, itu namanya iltaqoma, ya. Dari kata lukmatun artinya sekepalan, ini apa? Makan sekepalan, itu namanya lukma, ya. Iltaqoma maka akan menelan dengan mulut selebar-lebarnya setan tadi itu qalbahu terhadap kalbunya manusia tadi itu. Begitu dia lupa kepada Allah, kepada lupa zikir Allah, maka langsung ditangkap, diterkam oleh setan. Nah, yang dimaksud lupa kepada Allah ini sebetulnya apa? Ya, apa maksudnya? Apakah zikir Allah itu lalu kita Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha, apakah itu? Atau zikir Allah itu maksudnya apa sebetulnya? Ini kata zikir Allah ini harus kita pahami dengan tepat sebetulnya. Karena kalau tidak kita bisa kehilangan makna dari kata zikir Allah itu. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan zikir Allah itu? Ya. Tentu saja zikir Allah itu di dalam pengertian harafiahnya kita ingat kepada Allah. Tapi maksudnya ingat kepada Allah itu apa? Apakah sehari semalam kita ingat Tuhan terus lalu tidak ingat yang lain-lain? Lupa istri, lupa anak, lupa tugas kita sebagai masyarakat, anggota masyarakat, atau bagaimana? Apa maksudnya zikir Allah ini sebetulnya? Kalau zikir Allah itu maknanya ingat kepada Allah dalam pengertian kita berzikir Allah, 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 ya itu betul, ya. Tapi itu terlalu sederhana. Saya memaknai zikir Allah, dan kalau kita ingin memahami hadis ini dengan sesungguhnya, ya, sampai kepada makna terdalamnya, maka zikir Allah harus kita maknai dengan tepat. Apa maksudnya zikir Allah itu? Zikir Allah itu adalah kita selalu ingat sebetulnya kepada tujuan kita di dalam hidup ini. Apa sebetulnya tujuan pokok kita hidup ini? Itulah sebetulnya zikir. Jadi zikir Allah itu bukan pengertiannya kita zikir Allah secara harafiah, kita baca Allah, Allah. Ya itu tentu iya, tetapi itu tidak cukup. Zikir Allah artinya adalah kita ingat kepada tujuan kita hidup ini, dari mana asal kita dan kemana kita ini akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari mana kita berasal dan kemana kita pergi, kita ingat terus itu. Itu kalau kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari, maknanya adalah kita ngerti tujuan kita melakukan sesuatu. Apa tujuan kita di dalam posisi kita ini? Saya sekarang ini, ya, tugas saya, mungkin Allah memberikan tugas kepada saya ini memang, ya, karena saya ini sukanya baca buku, ya, baca kitab, suka gitu bos ngomong, ya, suka ngocol gitu, ya. Mungkin Allah ini memang memberikan tugas kepada saya untuk ngomong, cuma ngomong apa? Ngomong sesuatu yang membuat orang ingat kepada tujuan hidupnya. Jadi ingat Allah di dalam konteks saya ini yang suka ngomong dan suka baca ini adalah saya menerjemahkannya dengan saya menyebarkan sesuatu yang membuat orang zikir kepada Allah. Ingat kepada tujuan mereka hidup ini untuk apa. Kang Maman sebagai anggota DPR, zikir Allah artinya adalah memenuhi tugas beliau sebagai anggota DPR. Kalau Anda sebagai seorang wali kota, zikir Allah artinya apa? Tunaikanlah amanah kamu, karena kamu diletakkan Tuhan di situ menjadi wali kota itu. Apa tujuannya? Khidmah kepada masyarakat, melayani masyarakat, menciptakan keadilan bagi masyarakat. Itulah zikir Allah di situ. Tunaikan tugas yang diberikan oleh Allah kepadamu sesuai dengan tugasmu itu. Dengan kata lain, zikir Allah itu terjemahannya adalah kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Apa tupoksi itu, Ri?
tugas, pokok, dan fungsi. Itu bahasa birokrasi itu. Ya, tugas, pokok, dan fungsi. Masing-masing orang itu diberikan Allah tupoksi masing-masing. Kalau dalam bahasa hikamnya itu, semua orang itu punya makom. Ada makomnya santri. Ya, harus tahu apa tugas santri itu. Belajar. Tunaikanlah tugas belajar itu, itulah zikir Allah di situ. Jadi, zikir Allah itu tentu makna pokoknya adalah kita mengingat Allah. Tetapi itu terjemahan konkretnya di dalam kehidupan sehari-hari adalah kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan makom kita masing-masing. Dengan begitu, kita melaksanakan perintah Allah itu. Jadi jangan lupa loh ya, perintah Allah itu ada dua. Ada perintah Allah yang sifatnya syar'iyah, ada perintah Allah yang sifatnya kauniyah. Perintah Allah itu ada yang berupa hukum-hukum, larangan-larangan, dan perintah-perintah. Ya. Ada misalnya sholatlah, puasalah, hajilah, berzakatlah. Itu namanya perintah-perintah Allah yang sifatnya syar'iyah. Tapi ada juga perintah-perintah Allah yang sifatnya kauniyah. Apa kauniyah itu? Yang bersifat natural. Misalnya sifat larangan apa perintah-perintah Allah yang sifatnya kauniyah adalah tadi itu yang terkait dengan posisi kita masing-masing, tugas kita di dalam masyarakat. Kita punya makom sebagai pemimpin. Orang, ada orang yang diberikan makom Allah sebagai rakyat, ada orang yang makomnya sebagai mahasiswa, ada orang yang makomnya sebagai guru, ada makomnya orang sebagai anggota parlemen, ada orang yang makomnya pedagang, tani. Itu semua makom-makom yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semuanya itu mengandung perintah di dalamnya. Makomnya petani mengandung perintah tanamlah. Makomnya birokrat mengandung perintah apa? Layanilah masyarakat. Makomnya santri mengandung perintah belajarlah. Semua makom yang kita dapatkan dari Allah itu kalau kita tunaikan sesuai dengan makom kita itu, kita sama dengan zikir kepada Allah di situ. Karena zikir kepada Allah itu maknanya adalah kita zikir kepada perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya adalah kita melaksanakan apa tugas-tugas kita sesuai dengan makom yang diberikan Allah kepada kita. Begitu kita lupa, itulah namanya was-was. Dan syaitan selalu meletakkan khortumnya tadi itu ya di sekitar manusia, dan begitu kita lupa maka kita akan ditelan oleh syaitan itu. Wa qala Ibnu Waddahin, ya. Saya teruskan sedikit. Ini sudah jam 9:30. Biasanya kalau ngaji saya jam 10 sudah selesai. Tapi karena tadi kita mulainya 9:30, jadi kita akan teruskan sedikit. Dan saya jauh-jauh dari Jakarta, masa ngajinya sebentar, rugi juga saya. Makanya juga rugi nanti. Ini ngajinya harus 3 jam baru makan ini. Belum tanya jawab ini. Wa qala Ibnu Waddahin, dan berkata Ibnu Waddah fi hadithin, dalam sebuah hadith Zakaro yang menyebutkan Ibnu Waddahu terhadap hadith ini. Ibnu Waddah menceritakan sebuah hadith. Ibnu Waddah ini saya perlu cerita sedikit ya. Ibnu Waddah ini tokoh yang penting sekali. Ibnu Waddah ini adalah seorang rawi pencerita hadith yang hidupnya di Spanyol, Andalusia. Kalau dalam bahasa dulu itu Spanyol atau Andalusia itu dulunya itu pernah berada di bawah kekuasaan Islam selama kurang lebih 6 abad ya. Lama sekali, 600 tahunan berada dalam kekuasaan Islam sampai jatuh ke tangan orang Kristen. Tapi selama 6 abad, kurang lebih 6 abad itu ada di tangan kekuasaan orang Islam. Nah, dulu di tanah Andalusia itu banyak ulama-ulama besar di sana.
Banyak ulama-ulama besar di sana ya. Salah satu dan banyak rawi-rawi hadis yang di sana tinggal di sana. Jadi mereka ini ulama-ulama yang tinggal di Andalusia, di Spanyol itu di ujung paling apa? Paling barat dari benua Eropa ya. Itu mereka pergi berkelana jauh sekali sampai ke Madinah, sampai ke Baghdad, sampai ke dunia timur dalam peta Islam ketika itu ya. Ini santri-santri harus menguasai peta sejarah Islam supaya tahu ya, penting sekali. Jadi di mana peta Islam ketika itu, di mana Baghdad, di mana Damaskus, di mana Kairo, di mana Kairuan, di mana kota Andalusia, itu penting sekali supaya teman-teman santri tahu sejarah Islam ya. Nah, di Andalusia ketika itu lahir atau hidup seorang rawi hadis yang terkenal. Salah satunya adalah Ibnu Waddah. Ibnu Waddah adalah rawi hadis terkenal yang tinggal di kota Andalusia, yang hidup pada abad kira-kira 3 Hijriah ya, abad 8-9 Masehi ya. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Waddah. Meskipun beberapa ulama mengatakan Ibnu Waddah itu punya masalah dengan ingatannya, tapi banyak ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah rawi hadis yang bisa dipercaya, yang apa itu, yang thiqah dan thabit ya. Ibnu Waddah menyebutkan sebuah riwayat hadis yang ini bunyinya, "Idza balagha ar-rajulu 40 sanatan." Ini relevan buat Kang Maman ini. "Idza balagha," ketika mencapai, "ar-rajulu," seorang laki-laki. Maksudnya bukannya laki-laki, perempuan juga sama di sini ya. Jadi di sini seseorang. Kalau disebut ar-rajulu, apakah perempuan dikeluarkan dari hadis ini? Enggak. Di dalam bahasa Arab ya, itu ada ungkapan namanya majaz ya. Majaz itu artinya adalah ungkapan apa itu, metafor, apa apa bahasa Sundanya Kang Maman ya, kiasan ya, bahasa kiasan. Jadi seringkali dalam bahasa Arab itu orang Arab menyebut satu maksudnya dua, tiga, empat. Jadi kalau disebut di sini laki-laki bukan berarti itu perempuan, tidak. Kalau disebut di Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu," itu kalau menurut ilmu nahwunya apa? Wahai orang-orang laki-laki yang beriman. Karena alladzina isim mausul, jamak mudzakkar apa muannas? Mudzakkar kan? Isim mausul mudzakkar. Apakah "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai kaum laki-laki yang beriman, yang perempuan tidak masuk? Enggak begitu kan? Itu artinya di dalam apa itu ilmu balaghah, yaitu majaz, apa itu itlaqul apa itu juz apa wa iradatul kul. Jadi yang disebut sebagian tetapi yang dimaksudkan itu semuanya. Jadi ketika dikatakan "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan masuk di situ. Kalau ada orang yang tidak ngerti balaghah bisa ngotot, "Enggak, ini alladzina amanu isim mausul mudzakkar, artinya laki-laki saja, perempuan enggak ikut." Jadi kalau dikatakan apa, "Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah," yang wajib salat hanya laki-laki saja. Enak sekali yang perempuan enggak wajib salat ya. Bukan begitu artinya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu memang dhamirnya adalah aqimu, bukan aqimnas shalah, kan? Aqimu, wahai laki-laki, dirikanlah salat. Ya artinya bukan hanya laki-laki saja ya, perempuan juga. Jadi makanya memahami hadis Quran harus mengerti uslubul Arab, apa? Kebiasaan orang Arab dalam berbahasa. Jadi jangan dimaknai kata-kata orang Arab secara harafiah. Karena orang Arab itu suka sekali menggunakan bahasa yang dengan gaya bahasa yang macam-macam, majasnya rumit sekali. Jadi kalau kita enggak paham itu, kita bisa kejeblos di situ. Kita menganggap maknanya begini padahal sebetulnya tidak ya. Makanya hati-hati. Makanya memahami hadis Quran tidak gampang, enggak bisa hanya dengan terjemahan saja ya. Sekarang banyak orang yang dengan modal terjemahan sudah merasa diri sebagai ulama besar, ya kan? Itu bahaya sekali ya. Kalau kita enggak menguasai uslubul Arab, kita bisa kepleset.
Jadi di sini disebutkan idza balaghar rajul, ketika sampai ar-rajulu, seseorang laki-laki dan perempuan ya, sama arba'ina 40 sanatan tahun, walam yatub ya, dalam keadaan tidak tobat, hale ini hal ya, jumlah hal ya, walam yatub, dalam keadaan dia tidak tobat, walam yatub ya, maka masaha, mengusap asyaitonu syaiton wajahu, wajahnya orang itu, biadi dengan tangannya, waqala dan berkata syaitan tadi itu, biabi wajhu man la yuflihu, biabi demi bapakku ya, nggak tahu bapaknya syaitan itu siapa ya, demi bapakku, syaitan ini punya bapak juga ya, kita nggak tahu siapa, wajhu man la yuflihu, ini hadza wajhu man la yuflihu, wajhu man la yuflihu, inilah wajahnya orang man la yuflihu, yang tidak beruntung. Kalau ada orang sudah umur 40 tahun kok tidak sadar, itu syaitan langsung mengusap wajah itu. Artinya sudah selesai orang ini. Ini orang kalau sudah umur 40 tahun itu, umur 40 tahun itu umur batas. Kalau sudah umur 40 tahun itu orang susah berubah. Ini menarik loh, kenapa Nabi kok menyebut 40 tahun ini? Ini secara psikologi mungkin menarik dibahas itu. Kenapa Nabi menyebut angka 40? Kalau ada orang umur 40 kok tidak sadar, enggak bertobat, artinya kok masih nakal, masih berangasan, masih enggak karu-karuan tingkahnya, berarti ya memang sudah begitu wataknya. Setan langsung mengucapkan kayak ya wassalam, udah selesai ini. Orang ini sudah, tugas saya selesai menggoda orang ini, dia seterusnya tinggal dia sendiri saja. Sudah mandiri dia. Enggak perlu saya sesatkan ya. Jadi dia seperti tugasnya selesai, dia ganti orang lain lagi. Jadi kalau ada orang 40 tahun enggak sadar, setan itu langsung seperti pensiun, senang udah. Selesai udah. Dia jadi saya sudah. Sudah kayak saya. Bi abi hadza wajhu man la yuflih. Demi bapakku, inilah wajah orang yang memang sudah enggak beruntung. Selesai udah. Jadi makanya hati-hati yang 40 tahun ini ya. Kang Maman berapa? 17 tahun ya masih. Masih lama Kang Maman. Jadi saya sudah 50 sekarang ya. Jadi kalau orang umur 40 ini, yang adik-adik ini masih tenang ya. Masih ada waktu panjang sampai 40 tahun. Nakallah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sudah umur 40 tahun kita tidak sadar, tidak, dengan bahasa yang agak sedikit filosofis kalau mahasiswa ya. Kalau orang sudah berumur 40 tahun kok tidak reflektif ya. Kalau gak kawin ya sudah selesai, gak dapat jodoh lagi. Kalau 40 tahun jomblo ya sudah, susah itu nyari pasangannya. Ustaz Duawi. Rupanya di sini banyak kasusnya ini ya. Jadi kalau sudah umur 40 tahun kok orang tidak reflektif ya. Tidak lam yatub, saya maknai tidak reflektif, tidak menggunakan daya reflektifnya. Bekerja terus tanpa ada refleksinya ya. Orang bekerja tanpa melakukan evaluasi, itu lam yatub. Kan ada kan, orang bekerja terus tanpa evaluasi itu bisa kesesat loh, karena kehilangan arah dia. Nah kalau ada orang bekerja terus-terusan sampai umur 40 tahun kok tidak reflektif, tidak punya daya untuk mengevaluasi diri, otokritik, merefleksikan diri, ini saya tadi jalannya sudah benar atau tidak, jalan terus gak berpikir, gak thinking person ini, dia gak berpikir. Orang seperti ini ya sudah, setan mengatakan wassalam, kamu sudah berada pada jalan yang benar menurut setan. Bahasa sesat ya. Kamu sudah benar menurut jalan setan itu. Itulah kalau orang sudah sampai umur 40 tidak tobat gitu. Ini menarik, 40 ini usia krusial. Nabi menjadi nabi juga pada umur 40 tahun.
Beberapa tarekat itu juga mensyaratkan orang kalau belum umur 40 tahun enggak boleh bayat. Dulu guru saya di kajian sana, orang yang belum umur 40 tahun enggak boleh ngaji kitab hikam itu. Ya karena apa? Karena umur 40 ini usia batas kematangan seseorang. Dengan kata lain, pada umur 40 tahun itu orang bisa lahir kembali atau mati selama-lamanya. Mati sebelum mati, ya. Kalau orang tobat, maka dia dilahirkan untuk kedua kalinya. Hidup lagi dia. Hidup, kita dilahirkan pada masa kecil itu kelahiran fisik kita. Pada umur 40 tahun itu kita dilahirkan kembali secara spiritual, secara rohania. Jasad kita dimulai pada kita saat kita lahir dari rahim ibu kita. Tapi rohani kita itu lahir kembali pada umur 40 tahun. Jadi kalau rohani kita tidak lahir kembali pada umur ini, ya pertandanya memang kita enggak dilahirkan kembali. Kita mati secara rohaniah sebelum jasad kita sebetulnya mati. Jadi makanya umur 40 tahun ini umur yang sangat, orang yang merayakan ultah ke 40 tahun ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Ini ingat-ingat ya, ultah umur 40 tahun itu bukan ultah yang sembarangan. Jadi jangan dirayakan sebaiknya. Direnungkan ya, apakah kita bisa tobat atau tidak. Saya kira ngaji ikhya secara teks saya sekiankan malam ini. Mungkin kita akan tanya jawab mungkin ya, Kang Maman ya, supaya ada interaksi antara teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Guru. Silakan untuk tanya jawab. Saya mulai dulu. Kita menemukan di awal-awal, Mas Ulil, ada dua kalimat yang punya makna yang sama, yaitu tatorud dengan tabod. Nah, ya. Saya baru menemukan satu kitab yang dikarang Mbah Syahal yang namanya Al-Muskilat, di mana dalam kitab itu dibedakan kalimat-kalimat yang sama artinya tetapi dari sisi kalimat berbeda. Misalnya duduk jalasa dengan koada, itu kan jalasa dan koada itu sama duduk, tetapi ternyata Mbah Sahal bisa menjelaskan dengan sangat bagus. Nah, begitu pula Mas Ulil menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kita menemukan satu kalimat sama, home dan house, itu ternyata maknanya beda. Yang ingin saya tanyakan yang pertama tentang perbedaan tatorud dengan tabod ini. Yang kedua, selain kitab Muskilat yang saya baca, ada gak kitab yang lain yang menjelaskan antara perbedaan-perbedaan kata-kata yang punya arti sama tapi berbeda dari sisi kalimat. Oke, supaya lebih sempurna, siapa lagi yang mau bertanya? Ini saya dari Grammatical Arabnya, silakan nak. Sebutkan nama dari mana ya? Ini aja pakai ini aja. Nanti saya review dari. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhri Firdaus Anas, asal Pekalongan. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk kita para pemula agar bisa mematenkan pintu yang ada pada hati kita hanya terbuka kepada Allah. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Silakan yang lain. Jadi pertanyaan dari santri dari Pekalongan tadi, bagaimana cara mematenkan, atau Mas Ulil tadi menjelaskan kalau pintu kita dibuka untuk setan, maka pintu ke Tuhan tertutup. Kalau pintu ke Tuhan tertutup, maka yang ke setan. Berarti setan bukan. Silakan, siapa lagi? Para kiai, ini kita hadir beberapa kiai juga, Kiai Solihin, Pak Warno.
Wiwarno. Jadi Pak Warno ini dulu alirannya aliran yang suka mengkafir-kafirkan. Ternyata dia tobat dan sekarang jadi kepala MTS Al-Quran. Silakan Pak Nawi dulu. Sudah 40 tahun tobat di Al-Quran. Nah setelah Pak Nawi, nah Pak Nawi ini adalah Raja Jomblo di sini. Jadi kalau 40 tahun dia belum nikah, ya masalah APN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nawawi dari Al-Mizan. Saya ingin menanyakan tentang memang ini masalah hati yang terkait dengan was-was juga. Nah, jadi kalau di dalam kitab Ihya ini dicantumkan bahwa untuk menangkal was-was itu zikrullah. Nah, apakah ada cara-cara jitu lagi untuk menghilangkan kewas-wasan? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, was-was tidak dapat jodoh, bagaimana cara? Silakan Pak Wawin ambil dirinya, kita dengarkan Pak Kiai Suar. Was-was bingung pilihan. Pak Warno ini yang sering nanya pada saya, kalau Mas Bulul itu sholat kan ya? Saya jawab sholatnya lebih rajin daripada kita. Puasa kan ya? Puasanya bukan hanya Ramadan, tapi juga puasa Senin Kamis. Gerakannya kuat karena memang keturunan Pati. Kajian itu kuat sekali. Silakan Pak Warno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktunya. Mungkin saya bukan pertanyaan, hanya ingin berbicara saja. Mumpung ketemu dengan Pak Kiai Mulyo, saya sudah mendengarnya sekitar 10 tahun yang lalu. Atau mungkin 15 tahun yang lalu. Mas Mulyo belum lahir. Saya lupa, cuma ada pengajian hutan kayu gitu yang saya dengar. Oh, pernah ngabuli. Insya Allah tidak ya, saya sudah tidak membuli. Dulu itu bukan membuli ya, membenci dan menghasut. Ya. Karena belum zaman Facebook. Oh gitu. Saya berdiri ya. Saya dengar Pak Kiai Mulyo kesini, otomatis saya ingin bicara pasti. Tetapi tentunya belum tentu berhubungan dengan kitab yang sedang dikaji. Tapi saya akan berbicara dan bertanya yang lain saja. Saya bersimpati Pak Kiai, katanya Pak Kiai Mulyo dibuli, saya simpati sekali. Cuma tidak berdaya karena takut. Dan terakhir ternyata Aak juga dibully. Saya jadi sakit aja. Dan saya yakin ada pasukan bully ini sebenarnya. Jadi yang membully itu saja. Mau ratusan ribu lah jadi pasukan. Sudah yakin mungkin sudah saling mengenal di antara pembully tersebut. Saya ini sedih banget, tapi sekarang saya bangga karena saya menjadi bagian dari panitia penyambutan Pak Kiai. Sebagaimana bangganya teman saya yang menjadi panitia penyambutan ceramah yang berpikir sebaliknya dari Pak Kiai. Kalau Pak Kiai liberal mungkin itu radikal, tapi kelihatannya bangga sampai dia kesana kemari. Saya juga sekarang berbuat kesana kemari melayani kegiatan pengajian ini Pak Kiai. Maksudnya berkatnya punya yang lebih gede dia. Bisa juga begitu. Cuman artinya apa ya? Teman saya bangga dengan Ustadz yang dia
kagumi termasuk pemikiran seperti itu. Saya juga bangga. Padahal beda, sangat bertolak belakang antara saya dengan teman saya. Tapi dua-duanya jiwa ini bangga. Yang terus berpertanyaan berpihak kepada siapakah Tuhan, kepada kebanggaan saya atau kepada kebanggaan teman saya. Saya gembira waktu itu Pak Kiai tampil, saya tidak akan sebutkan namanya, membahas tentang sebuah ormas. Dan ini Pak Kiai berani sekali. Mungkin belum ramai Facebooknya saat itu. Ya itu berani sekali di televisi menyebut bahwa sebenarnya kalian ini kekuatannya kecil, hanya dibesar-besarkan. Itulah kira-kira seperti itu Pak Kiai. Saya sempat mengkhawatirkan juga dan bicara kepada Pak Kiai Maman. Cuman Pak Kiai Maman juga dingin jawabannya. Udah katanya, diskakelbel, cek bahasa Sunda, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kemudian hari beliau juga menganggap bahwa karena terdibiarkan akhirnya menjadi besar. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor mengenai pergumulan pemikiran di Indonesia. Sebenarnya pemikiran di Indonesia ini khususnya mau remaja mau pemuda lebih banyak yang mengarah kepada plural ataupun liberal atau kepada pemikiran yang sebaliknya pertumbuhannya itu. Karena apa? Kalau kita lihat atau saksikan, kalau kita amati, kalau kita teliti, semuanya juga banyak penggemarnya Pak Kiai. Pengajian Kiai ini banyak, pengajian Pak Kiai ini banyak. Antara Kiai satu yang dengan Kiai yang lain mungkin bertolak belakang, tapi dua-duanya sih terukurnya gitu. Sebenarnya ke arah mana yang lebih banyak atau berkembang di Indonesia peminat? Sehingga kita bisa menyimpulkan endingnya karena berawal semuanya dari gerakan pemikiran yang kemudian menjadi gerakan nyata. Demikian Pak Kiai, saya tidak tahu jawab apa Pak Kiai nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno. Jadi Pak Warno ini memang terlibat bergumul dengan beberapa kelompok-kelompok garis keras, dengan salah satu sahabat saya juga di sini yaitu Pak Darda. Nah, tetapi akhirnya sebelum 40 tahun tobat, alhamdulillah. Satu lagi saja supaya lima sekaligus supaya Mas Ulil, ini ada perempuan. Silakan. Pegangnya begini supaya langsung bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uisi Pasiti Rukoya dari Bandung. Kan gini, kalau ingin mengisir was-wasnya setan, perbanyaklah mengingat Allah. Dalam mengingat Allah, selalu ingat kepada tujuan hidup ini. Tujuan santri adalah belajar. Bagaimana maksud dari belajar tersebut? Contohnya dan ya pengertian dari belajar tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita harus belajar dari semangat belajarnya Mas Ulil. Saya waktu pertama-tama Mas Ulil itu diajak seorang calon doktor dari IAIN Cirebon, namanya Pak Adang Jumhur, dan diskusi, dan begitu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang membuat jujur aja ketika itu kritik saya, kenapa ya di Cirebon ini, maksudnya IAIN ketika itu banyak yang gelar doktor, profesor, tapi nggak bisa nulis di radar. Jadi banyak sarjana yang layak mutu fiha walayah ya, sarjana yang tidak bermutu dan ngabisin biaya. Mas Ulil ini adalah bukan sekedar sarjana, tetapi beliau sekali lagi adalah pembaca yang baik dan penulis yang baik,
dan seorang yang aktif berbahasa Arab dan bahasa Inggrisnya dengan baik. 5 pertanyaan nih, Pak Mas Ulin. Tadi sebelum kita ngaji ikhya, saya senang sekali karena ada santriwati yang menyanyikan apa nazam Aqidatul Awam ya. Itu saya senang sekali karena saya hafal nazam itu juga dan saya wiridkan setiap hari. Karena nazam ini, tahu ya nazam Aqidatul Awam ya, kalau santri pasti tahu semua. Ini nazam yang sederhana sekali yang menjadi fondasi akidahnya orang-orang Islam Sunni ala NU, ala Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama yang mengikuti mazhab Asy'ariyah ya. Ini nazam yang populer sekali di terutama di kalangan santri-santri di Jawa ya. Dan Mbah Maimun itu walaupun sering ngaji, tahu ya Mbah Maimun Sarang Rembang yang mungkin salah satu kiai sepuh sekarang yang masih masih hidup ya dan alim sekali. Beliau walaupun ngaji kitab besar-besar tapi tidak melupakan ngaji yang satu ini. Aqidatul Awam itu dibaca terus. Karena ini memang menjadi fondasi keimanan seorang muslim yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhab Asy'ariyah. Dan nazam ini saya senang sekali karena dilantunkan dengan sebuah lagu itu. Itu salah satu ciri khas tradisi pesantren yang menurut saya penting dilestarikan. Dan lagunya itu juga lagu yang beda-beda ya, tetapi apa mengikuti satu wazan ya, apa wazan itu kalau dalam bahasa apa Inggrisnya namanya meter atau meter ukuran ya, wazan itu menarik sekali. Jadi ini menurut saya perlu dirawat tradisi untuk menghafalkan beberapa nazom-nazom atau kitab-kitab sederhana yang menjadi fondasi penting dalam tradisi pesantren itu perlu sekali. Karena itu saya senang santriwati dan tapi yang hafal kan bukan saja yang perempuan saja kan, yang laki-laki juga hafal, atau yang laki-laki nggak hafal? Hafal juga sih. Hafal juga ya. Jadi hanya sedikit kok 60 bait batinnya kan, baitnya jadi nggak banyak itu. Alfiyah tuh 1000 malah itu ya. Jadi ini penting sekali menghafalkan nazam-nazam yang menjadi fondasi tradisi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang di dalam tradisi Islam itu ada tradisi menulis puisi yang tujuannya untuk dihafal memang. Karena memang puisi itu diciptakan dalam tradisi Islam antara lain tujuannya adalah untuk memudahkan hafalan. Karena itu kitab-kitab penting di dalam tradisi mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi atau mazhab Maliki itu ditulis di dalam bentuk nazom dan dihafalkan itu. Misalnya selain nazam Aqidatul Awam ya ada dalam fikih misalnya ada Zubat. Matan Zubat misalnya ya. Itu juga matan yang populer di kalangan para santri-santri di dunia Islam terutama yang mengikuti mazhab Syafi'i itu dihafalkan itu. Kemudian ada nazam dalam bidang ilmu hadis ya. Ilmu hadis, ada nazam Baikuniyah misalnya, itu juga dihafalkan. Jadi ini tradisi untuk menghafalkan nazam-nazam semacam ini yang pendek-pendek ya, itu buat saya patut dirawat terus-menerus dan dilantunkan dengan lagu yang khas pesantren begitu. Karena saya itu curiga ya, jangan-jangan praktek bernazam-nazam berlagu-lagu seperti ini itulah yang menjadikan Islam Indonesia itu moderat. Saya curiga begitu. Karena orang yang melantunkan puisi dengan bentuk nazam semacam itu seperti menanamkan perasaan halus sebetulnya. Orang kalau perasaannya halus, enggak mungkin dia menjadi radikal.
Jadi mungkin bisa diusulkan sebagai salah satu program deradikalisasi. Menghafalkan nazam-nazam dengan lantunan-lantunan. Betul itu. Ini adalah cara untuk menanamkan perasaan indah dan halus di dalam santri-santri. Nazam yang saya suka antara lain adalah nazam burdah, ya. Itu ya Allah, burdah itu indahnya luar biasa dan bahasanya indah sekali, dan apa itu juga salah satu puncak puisi Islam yang berisi puji-pujian kepada Nabi, itu adalah nazam burdah. Itu juga luar biasa, itu nazam yang luar biasa indahnya. Jadi saya tuh kadang-kadang curiga, jangan-jangan Islam Sunni ala Ahlussunnah wal Jamaah dalam versi pesantren-pesantren Jawa NU ini, kenapa mereka itu tidak radikal, tidak fundamentalis, ya, tidak melakukan tindakan kekerasan. Itu mungkin antara lain karena tradisi macam ini, Kang Maman. Ya. Bernazom, dilantunkan puji-pujian sebelum salat, misalnya ada nazom-nazom yang juga banyak dipujikan sebelum salat, ya. Itu semua menurut saya salah satu sebab kenapa Islam di kawasan Nusantara ini Islamnya cukup moderat sekali, ya. Orangnya suka dengan keindahan itu. Dan tradisi nazam semacam ini bukan hanya khas Indonesia loh, ya. Ini di mana-mana dalam dunia Islam itu dikenal itu. Pokoknya Islam Sunni seperti yang dipraktekkan di pesantren-pesantren di Indonesia di kawasan Melayu ini, itu sebetulnya Islam Sunni yang juga dipraktekkan di berbagai negara. Makanya kalau ada orang, ini sedikit agak melenceng dari Ihya, ya. Kalau ada orang mengidentikan Islam dengan kekerasan gara-gara perkembangan sekarang ini, itu menurut saya itu keliru besar sekali. Pertama, ya, alasannya, yang melakukan tindakan kekerasan itu hanya segelintir orang Islam yang saya yakin mereka itu tidak ngerti Islam. Tidak apa akidatul awam. Pasti nggak apa akidatul awam itu. Kalau mereka hafal akidatul awam, saya yakin nggak akan melakukan tindakan itu. Sedikit sekali. Dan itu kebetulan orang-orang yang sebetulnya tidak menguasai Islam. Wajah Islam yang dominan sejak zaman Nabi sampai sekarang ini, itu ya wajah Islam seperti yang kita saksikan di pesantren ini. Yang ngaji ilmu-ilmu yang bermacam-macam, ya, canggih sekali. Ada nazoman, ada lagu-lagu untuk memuji Nabi. Itu dari dulu sampai sekarang ya begitu. Makanya kalau ada orang mengatakan ini bid'ah itu ya mohon maaf, ini gak ngerti sejarah Islam sebetulnya. Karena dari dulu seperti ini. Islam dari dulu sampai sekarang ini, dari zaman salaf sampai sekarang ini, ya seperti ini. Makanya kalau ada orang mengaku mereka mengatakan saya mengikuti ulama salaf, saya adalah orang salafi, misalnya, kan, mengaku mengikuti orang salaf, tetapi meninggalkan ini, tradisi Islam yang kaya ini, belajar berbagai ilmu, bersolawat kepada Nabi misalnya. Ada burdah, burdah itu salah satu saja loh, ya, ratusan puisi yang dibuat oleh para penyair Islam dari sejak zaman Nabi, ya, sahabat Hasan bin Thabit yang menjadi penyairnya Kanjeng Nabi, yang menulis puisi-puisi indah, sampai Imam Buziri sampai sekarang, sampai Ahmad Syauqi penyair Mesir yang juga dikenal dengan apa syairnya yang dinyanyikan oleh siapa? Oleh Ummu Kalsum, Ulidal Huda, ya. Itu pujian kepada Nabi itu dikarang dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Itulah Islam yang sesungguhnya, Islam yang cinta pengetahuan, cinta kebudayaan, cinta kesenian, cinta peradaban, ya, cinta kepada kemajuan, ya. Itulah dari dulu seperti itu Islam itu. Jadi jangan salah sangka bahwa Islam itu adalah agama yang suka dengan kekerasan. Itu menurut saya distorsi atau penyelewengan gambaran tentang Islam yang luar biasa jahat sekali menurut saya. Karena
Kalau kita pergi kemanapun di dunia Islam itu, Islam seperti yang kita saksikan di Indonesia itu di mana-mana ada. Di Mesir, di Syria, di Palestina, di Irak, di Yordania, di Maghrib, di Tunis, di Aljazair, di Libya, di Afrika, ya, di Indonesia, di Melayu, itu semuanya seperti ini. Tradisinya adalah tradisi yang seperti ditulis oleh Al-Ghazali di Ihya ini. Jadi makanya menurut saya penting sekali merawat tradisi-tradisi seperti Aqidatul Awam tadi itu, bukan sekedar hafalannya, karena banyak juga orang yang mengkritik, ini pesantren kok ngafal. Mana daya kritisnya? Atau ya, mengajarkan penalaran logis dan kritis penting, tapi tidak berarti melupakan tradisi ini gitu loh. Karena ini tradisi juga penting menurut saya. Ini bagian dari tradisi untuk merawat moderasi Islam di Indonesia itu. Baik, saya sekarang akan menjawab beberapa pertanyaan tadi. Kang Maman tadi mengajukan pertanyaan yang buat saya menantang sekali. Dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang seolah-olah sama maknanya, tapi sebetulnya beda itu. Kata jalasa dan qa'ada itu sama-sama artinya duduk, ya. Sama-sama artinya duduk. Ya. Kata didun dan kata apa itu tatarud dan tadad itu seolah-olah maknanya sama, yaitu bertentangan. Tetapi sebetulnya itu maknanya beda, ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu kitab-kitab tadi Kang Maman bercerita bahwa kisah Hal Mahfud almarhum, ya, guru saya juga itu pernah nulis mengenai masalah ini. Tapi di dalam dulu ulama-ulama kita zaman dulu itu juga banyak nulis buku, banyak nulis karya-karya yang disebut dengan karya yang berkaitan dengan al-adzat, ya, atau kitabul adzat itu banyak sekali. Kitab tentang antonim. Antonim itu apa? Kitab tentang sinonim, ya. Kitabul apa itu? Kitabun nadzair, ya. Kitab yang kitabul asybah wan nadzair. Ya, kitabul asybah wan nadzair. Kitab yang berkaitan dengan kata-kata yang serupa tetapi maknanya sedikit beda. Itu banyak sekali di dalam tradisi klasik Islam itu ulama yang menulis mengenai ini. Ada kitab Fiqhul Lughah karangan Ats-Tsa'alibi yang juga membicarakan mengenai ini. Orang Arab itu punya mungkin sekitar 400 lebih kata untuk mengatakan tentang unta. Sama dengan orang Indonesia atau orang Jawa punya kata-kata yang banyak sekali yang berkaitan dengan padi. Ya kan? Padi itu dalam bahasa Jawa yang saya kenal itu banyak sekali, ada pari, ada upo, ada gabah, ada menir, ada setiap tahap di dalam padi-padi sebelum ditumbuk, setelah ditumbuk, setelah dimasak kecil-kecil, dimasak menjadi kering, dijemur, namanya rengginang, itu hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu apa? Karak, ya, ada karak, ya, dan macam-macam kerak, ya. Itu kan macam-macam namanya, kan. Nah, itu orang Arab punya kata-kata yang banyak sekali untuk mengatakan tentang unta. Banyak sekali, tentang kurma itu juga banyak sekali, ya. Jadi kata-kata yang maknanya unta tapi artinya beda-beda. Misalnya kayak macan apa singa. Ada al-asad, ada al-haidar, ada al-ghodonfar, ada macam-macam. Ada kata-kata yang banyak sekali yang kata-kata yang mushtarok, ya, al-ishtirok, ya, al-ishtirok al-lafzi. Kata-kata yang kata-katanya beda, tetapi maknanya sama. Tapi sebetulnya tidak pasti sama, karena ada nuansa-nuansa kemaknaan yang berbeda itu. Tadi ada yang tanya apa, ya? Tadi mengunci Mas Nawawi tadi yang jomblo ini apa? Ustaz Nawawi yang tanya bagaimana cara kita untuk membuka pintu Tuhan dan menutup pintu setan itu selain zikir Allah itu. Jadi gini, ya, saya tidak bisa memberikan jawaban secara pasti atau definitif. Karena ilmu yang terkait dengan yang dibahas oleh Imam Ghazali ini
Ini ilmu yang terkait dengan tindakan nyata. Jadi saya sekarang ini baca kitab Ihya, itu sebetulnya teori saja. Ini gak bisa menjadi sesuatu yang membawa pengaruh kepada kita kalau kita tidak melaksanakan dan mempraktekkan langsung. Jadi misalnya kalau dikatakan obat kita mengatasi was-wasnya syaitan adalah zikir Tuhan. Bagaimana cara berzikir Tuhan itu? Tidak ada cara lain kecuali just do it. Lakukan saja. Harus dimulai dengan cara kita melatih. Makanya nanti setelah ini di dalam kitab Ihya bagian ini, bagian bab yang disebut dengan Kitabu Ajaibil Qalbi, kitab tentang keajaiban-keajaiban kalbu manusia. Setelah bab ini nanti ada bab khusus tentang Kitabu Riyadhatin Nafsi, kitab tentang melatih nafsu kita supaya kita terlatih untuk berzikir, mengingat Allah seterusnya. Sebetulnya kiasannya itu persis dengan orang pemain bola. Orang main bola itu kan harus latihan tiap hari. Kalau dia stop latihan, itu nanti itu para pemain-pemain besar Eropa itu, walaupun dia mainnya hanya seminggu sekali kan pada akhir minggu kan, tapi kan selama seminggu dia latihan tiap hari. Begitu dia tidak latihan, itu langsung saja nanti kualitas permainannya di akhir minggu jeblok. Makanya kalau ada pemain bola kok mainnya jelek, itu pasti kemungkinan besar ada salah satu hari kosong dia nggak latihan. Artinya apa? Riyadhah. Di dalam bahasa Arab kata riyadhah, rodo ya rudu, itu artinya adalah kita, kalau bahasa Inggrisnya itu bagus, drilling. Drilling itu apa sih? Kita seperti ngebur itu loh. Ngebur itu kan, orang ngebur itu kan tidak bisa langsung jelep langsung ke dalam kan. Dia muter pelan-pelan. Drill itu muter pelan-pelan sampai dia masuk ke dalam. Tapi masuknya itu tidak bisa serot langsung, nggak bisa seperti orang nyemplung sumur. Tapi dia pelan-pelan muter terus pelan-pelan sampai dia masuk ke dalam. Itu namanya drilling, itu riyadhah itu. Riyadhah itu artinya adalah latihan pelan-pelan sehingga kita membiasakan diri untuk melakukan sesuatu. Nah, zikir kepada Allah itu adalah riyadhatun nafas. Kita tidak bisa mempunyai kebiasaan zikir Allah kepada Allah kalau enggak latihan. Kalau enggak melatih. Orang kalau tidak punya kebiasaan setiap hari jalan kaki, misalnya jalan kaki setengah jam, itu jalan kaki 10 menit pasti ngos-ngosan kan. Tapi kalau dia setiap hari jalan kaki setengah jam atau 1 jam, maka dia jalan 1 jam tidak merasa capek. Begitu juga kalau orang tidak membiasakan diri terus-menerus kontak dengan Tuhan dalam zikir yang terus-menerus, kita enggak melakukan riyadhah untuk itu, ya enggak akan tercapai kondisi itu. Jadi, dan jangan lupa ya, kitab Ihya ini ditulis oleh Imam Ghazali itu bukan semata-mata teori. Seluruh yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini itu adalah hasil pengalaman beliau selama bertahun-tahun. Jadi beliau nulis kitab ini itu mengalami sendiri. Makanya nanti bagian-bagian akhir itu ada banyak bagian-bagian yang kalau kita baca nanti kita akan seperti tersentak karena kita kena semua. Kita seperti tersinggung karena apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali itu kok kita alami juga ya. Karena Al-Ghazali juga pernah mengalami itu. Al-Ghazali ini juga prosesnya sebagai seorang yang alim dan abid dan apa, seorang sufi ya, itu jalannya juga panjang. Ada step-step ya. Beliau juga pernah mengalami krisis spiritual. Pernah sampai, saya sudah sering kali bercerita mengenai ini, Al-Ghazali pernah ngajar satu ketika masuk ke ruang kelas, tiba-tiba diam, gak bisa ngomong. Karena pada saat itu beliau mengalami krisis spiritual. Sampai akhirnya beliau meninggalkan pekerjaannya sebagai dosen, pergi
Karena dia kemudian sampai kepada satu pikiran begini, saya ngajar ini sebetulnya untuk Allah atau untuk mencari kemasyhuran diri saya sendiri. Nanti di bagian belakang di Ikhya itu ada satu pembahasan yang saya kalau baca itu kadang-kadang saya seperti terkena juga itu. Orang itu cara untuk mengatasi nafsu, kekuasaan nafsu, itu caranya sederhana. Salah satunya adalah, kata Al-Ghazali, setiap apa yang disukai nafsu kamu, lawanlah. Kalau kau, misalnya, ini contoh yang diberikan oleh Al-Ghazali, kalau kamu mengajar, lalu kamu merasa senang dengan mengajar itu, karena kamu disebut oleh orang lain sebagai orang pintar, di situ sudah mulai berbahaya itu. Nafsu kamu sudah masuk. Kalau kamu misalnya menjadi seorang kiai, terus merasa menikmati posisi itu karena orang menghormati kamu, itu hati-hati. Pada titik itu kamu harus berhenti. Itu pengalaman beliau sendiri. Pada satu titik Imam Ghazali itu pernah mengalami krisis spiritual. Dia gak percaya lagi, sebetulnya saya ini ngaji, ngajar para santri, memang yang saya ajarkan ini ilmu-ilmu agama. Kurang baiknya apa ngajar ilmu agama itu? Ngajar fikih, ngajar tafsir, ngajar hadis. Tapi Imam Ghazali kemudian melakukan otokritik. Ini yang saya ajarkan, ini sebetulnya demi Allah atau demi saya supaya saya dianggap sebagai hujjatul Islam, orang alim, profesor, orang yang pintar, orang yang dan seterusnya. Karena dia gak percaya lagi sama niatnya sendiri, akhirnya dia memutuskan, kalau gitu saya berhenti. Kemudian dia pergi dari kota Baghdad, tempat beliau mengajar, pergi ke Damaskus, menyepi di sebuah masjid, Masjid Amawiyah, Masjid Bani Umayyah. Sesekali beliau ke Palestina, ke Yerusalem, menyepi di Masjidil Aqsa selama bertahun-tahun, sampai beliau kemudian mendapatkan curahan ilham dari Allah, lahirnya kitab Ihya ini. Tentu saja melakukan ilmunya Al-Ghazali ini berat sekali, gak mungkinlah kita-kita semua ini bisa, tapi yang minimal kita baca, kemudian kita dapat gambaran. Ya, saya sendiri nggak bisa. Karena nasihat Al-Ghazali, kalau kamu menyukai sesuatu, tinggalkan. Begitu kamu sudah suka, nyaman di situ, tinggalkan. Jadi jangan ada di zona nyaman. Jangan zona nyaman. Kalau bahasa kit zaman now, kalau kamu sudah berada di zona nyaman, tinggalkan. Ini kalau yang ekstrim ya, wah ini bisa bahaya ini. Ini bisa... Ya tapi inilah, ini ilmu tasawuf di situ. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk melawan dan melatih nafsu kita supaya kita bisa terus-menerus melakukan perlawanan. Dan itu harus dilatih dengan hal kecil-kecil. Tadi itu, kalau kau suka sesuatu, tinggalkan. Begitu kau sudah menyukai nasi kuning, nah, sudah kebiasaan, tinggalkan. Ganti nasi rames. Sudah biasa nasi rames, kok suka, tinggalkan lagi. Sop kikil. Gak sehat semua itu. Jadi itulah cara melatihnya. Itu namanya riyadhatun nafs itu. Saya terus terang baca Ihya ini kadang-kadang tertampar sendiri karena saya gak bisa juga meninggalkan zona nyaman kan. Karena membangun zona nyaman itu juga kita berdarah-darah juga kan. Itu butuh tenaga, butuh waktu, sudah sampai ke puncaknya kok kita suruh meninggalkan. Tapi itulah yang dikerjakan Imam Ghazali. Beliau itu pernah menjadi rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Itu universitas paling bergengsi di dunia saat itu karena Baghdad itu seperti New York sekarang. Atau seperti London, ibu kota peradaban dunia. Jadi madrasah Nizamiyah itu ya semacam kayak Cambridge University atau Harvard University. Dia rektornya itu Imam Ghazali. Pergi saja, masuk kelas, mau ngajar gak bisa ngomong. Karena skeptis sudah. Ini gak percaya lagi ngajar ini, saya gak percaya lagi ini ngajar demi Allah nih udah. Ini kayaknya saya ngajar ini ya demi interest saya pribadi saja, nafsu saya sebetulnya. Ya.
Makanya di dalam kitab Ihya bagian sebelumnya pernah dikatakan Al-Ghazali, setiap manusia itu punya syaitan namanya walhan. Syaitan yang membuat orang itu lupa diri, merasa nyaman di dalam zona nyaman, comfort zone itu, namanya walhan. Walhan itu artinya yang membuat lupa, membuat kita nyaman dengan sesuatu, lalu begitu kita nyaman, kita menyukai itu, susah meninggalkan itu. Ini sebetulnya agak sedikit mirip dengan filosofi dalam agama Buddha. Di agama Buddha itu ada ajaran begini, sumber kesengsaraan orang itu karena kita terikat. Begitu kita menyukai sesuatu, terikat dengan sesuatu, sesuatu itu kalau hilang kita sedih. Cara mengatasinya apa? Sebisa mungkin kita mengurangi keterikatan kita dengan sesuatu itu, pelan-pelan. Kalau kita suka, kayak teman saya ini, Mas Trisna, suka jengkol itu. Itu harus bisa mengatasi keterikatan dengan jengkol itu. Kita suka handphone, suka. Kita ini kan terikat dengan banyak hal. Banyak sekali hal-hal di dunia ini yang membuat kita terpenjara, terikat itu. Menurut saya ilmu tasawuf itu pentingnya adalah di sini nih, mengajari kita supaya kita tidak terikat dengan sesuatu terlalu dalam, karena disitulah sebetulnya walhan itu bekerja. Walhan itu syaitan yang bekerja pada setiap manusia membuat kita lengah itu. Saya sukanya baca kitab Ihya ini ya, kadang-kadang diingatkan Al-Ghazali untuk jangan terlalu lebay di dalam segala hal. Begitu lebay, kita mencintai sesuatu berlebihan, itu disitu nafsu itu. Kita membenci berlebihan juga nafsu. Apapun, jangan lupa ya, Al-Ghazali itu mengajar agama loh. Ditinggalkan itu, karena beliau sudah nggak percaya lagi. Ini mengajar saya sebetulnya demi Allah atau demi kemasyhuran saya atau demi nafsu saya sebetulnya, demi comfort zone saya, zona nyaman saya sebetulnya. Al-Ghazali ini orang radikal sebetulnya. Berani meninggalkan profesi yang dia sukai. Dengan kata lain, beliau berani melepaskan ikatan dengan sesuatu yang dia cintai. Itu menurut saya tingkat tasawuf yang paling tinggi itu. Meninggalkan sesuatu yang paling kita cintai itu. Jadi kalau itulah zikir Allah. Zikir Allah di situ. Praktek zikir Allah sebetulnya adalah melawan hawa nafsu. Makanya saya enggak suka kalau orang mengajarkan zikir Allah itu semata-mata Allah, Allah. Saya enggak mengatakan itu enggak penting ya. Tapi bukan itu sebetulnya. Ujian zikir Allah sebetulnya adalah berani enggak sih kita ini melawan nafsu kita yang mengajak kita nyaman di zona tertentu. Kalau kita sudah bisa melawan itu baru zikir Allah yang beneran itu. Kalau zikir Allah baru sekedar Allah la ilaha illallah tahlilan, ya tahlilan penting juga, di NU itu penting juga, tapi tahlilan itu baru step awal. Step berikutnya yang krusial, yang paling penting adalah seperti dicontohkan Al-Ghazali itu, berani enggak sih kita meninggalkan sesuatu yang kita merasa nyaman di situ. Ini terus terang ilmu yang berat sekali. Berat sekali. Makanya saya bilang ilmu tasawuf itu sebetulnya adalah ilmu kritik terhadap perilaku kita sehari-hari. Kenapa? Karena kata Al-Ghazali, sebagian besar manusia pada dasarnya adalah orang yang lupa. Hanya orang sedikit orang, yaitu para wali-wali Allah. Ingat loh ya, hanya wali-wali Allah itu yang betul-betul ingat. Aktsarun nas, sebagian besar orang itu adalah lupa. Saya, semualah, saya, kalian-kalian ini, saya enggak, mungkin di sini ada wali mungkin juga, saya enggak tahu juga ya. Tapi saya sih merasa diri saya ya itu suka lupa, suka lengah. Tapi minimal dengan baca kitab Ihya itu kita dapat warning ya. Saya sendiri enggak bisa melakukan, mempraktekkan semua yang dikatakan Ihya, saya juga belajar. Tapi minimal kita-kita ini yang di sini ya, dengan mendengarkan kitab Ihya kita minimal tahulah. Oh, manusia itu punya jebakan yang banyak sekali ya. Jadi tantangan zikir Allah yang sesungguhnya adalah melawan comfort zone. Bagaimana cara kita zikir Allah? Lawanlah comfort zone kamu.
itu ilmu yang penting itu. Jadi bagaimana zikir dengan Allah, lawanlah comfort zone kamu. Begitu kau merasa nyaman dengan sesuatu, tinggalkan itu. Ya, ya kalau mau tinggalkan sampai keluar beneran bagus. Tapi kalau misalnya tidak berani meninggalkan penuh, minimal Nabi kan menggambarkan ya, kalau kamu melihat kemungkaran, kalau bisa ubah dengan tangan, kalau enggak dengan lisan, kalau enggak dengan apa? Hati. Ah, itu yang penting. Hati, minimal hati kita itu punya niat kita bertindak benar. Itu yang penting. Soal apakah tindakan dalam niat ini bisa lahir dalam bentuk tindakan nyata, kalau bisa alhamdulillah. Tapi minimal itu ada niat. Karena kalau ada niat itu minimal, kita kalaupun tindakannya tidak ada, minimal dalam niat itu kita sudah mengarah kepada sesuatu. Kalau ada kesempatan, insya Allah niat itu kalau niatnya besar, dia bisa mewujud dalam tindakan. Tapi kalau niat sudah tidak ada, sudah selesai itu. Itu namanya tadi itu, masaha syaitonu wajahu. Setan akan mengusap wajahnya, wassalam, dada, alhamdulillah kamu sudah dalam jalan yang sesat. Sesuai jalanku itu. Tapi minimal kalau ada secercah cahaya dalam bentuk niat dalam diri kita, itu minimal ada sesuatu yang masih bisa diharap. Makanya Nabi mengatakan, wadzalika aful iman, itulah selemah-lemah iman. Ya lemahnya iman, apa iman lemah, tapi itu iman yang menjadi dasar sebetulnya. Begitu ada sesuatu dalam hati kita berupa secercah niat ya untuk berbuat baik, insya Allah nanti ada kalau ada kesempatan akan muncul lah. Tapi kalau sudah niat tidak ada, ya sudah selesai itu menurut saya. Terakhir buat tadi adik tadi yang belajar tadi ya, apa tadi? Zikir santri itu zikirnya adalah ya belajar bagaimana itu. Kalau menurut ta'limul muta'alim ya, belajar yang paling pokok pertama-tama adalah belajar apa? Disebut dengan belajar ilmul hal. Itu istilah ilmul hal itu menarik sekali. Jadi yang belajar ta'lim muta'alim ini adalah teori belajar dalam pesantren. Imam Zarnuji, ya, pengarang kitab ta'lim muta'alim, mengatakan bahwa ilmu yang harus dipelajari orang pertama kali adalah yang disebut dengan ilmul hal. Kalau di ta'lim muta'alim itu ilmul hal dimaknai sebagai ilmu yang terkait dengan kebutuhan kamu sekarang ini, yang nanti membawa keselamatan kamu di dunia akhirat. Apa ilmu hal ini? Ya ilmu yang menuntun kamu, mengajari kamu bagaimana cara beribadah itu. Tapi bisa juga ilmu hal itu dimaknai sebagai ilmu yang kamu butuhkan saat ini untuk kebutuhan kamu. Bukan ilmu yang nanti-nanti. Ilmu yang sekarang kau butuhkan sebagai seseorang yang sedang berada pada posisi santri. Ilmu hal, apa ilmu yang kau butuhkan sekarang ini? Ilmu yang sesuai dengan kebutuhan sekarang ya. Misalnya pada posisi kamu sekarang ini adalah pelajar pada tingkat sanawiyah atau aliyah atau ibtidaiyah. Apa ilmu hal yang kau butuhkan pada saat kamu berada pada level itu? Saya harus belajar apa? Jurumiyah, akidatul awam. Itulah ilmu halnya kamu. Karena pada level sekarang ini itulah ilmu yang kau butuhkan. Jadi ilmu hal di sini bisa juga dimaknai selain ilmu yang dibutuhkan oleh manusia pada saat ini untuk mencapai keselamatan nanti pada hari akhirat nanti, juga bisa dimaknai sebagai ilmu yang sesuai dengan marhalah atau level yang ada, yang sedang kamu jalani sekarang. Kalau kamu levelnya adalah akidatul awam, ilmul hal kamu, belajarlah itu. Itulah zikir Allahmu.
Kalau kamu sekarang ini levelnya belajar takrib, belajarilah ilu. Itulah ilmul halmu, itulah zikirmu kepada Allah. Kalau kamu sampai kepada taraf alfiyah, ilmul halmu adalah belajar alfiyah, itulah zikirmu kepada Allah. Dan itu juga bisa dipraktekkan dalam ilmu-ilmu yang lain. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu yang lain-lain, ilmu yang sedang kau butuhkan pada saat ini, selama itu ilmu bermanfaat ya, membawa manfaat kamu di dunia dan juga di akhirat nanti, itulah ilmu hal kamu yang harus kau pelajari, dan itulah ilmu yang merupakan bentuk zikir Allahmu kepada Tuhan itu. Jadi zikir Allah seperti kembali saya katakan tadi, orang zikir Allah adalah kita melakukan tugas kita sesuai dengan makom kita masing-masing. Karena Allah memberikan makom kepada kita berbeda-beda, tugas kita berbeda-beda. Jalankanlah tugas kamu sesuai dengan makom yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Jadi itulah belajar yang dimaksudkan ya. Ilmul hal itu kalau dalam istilah ta'limul muta'allim ya. Saya kira cukup Ki Maman ya. Oke. Sudah cukup malam dan semoga ngaji Ihya pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah. Saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa takbir yang dia akan mimpin. Setelah itu lalu kita baca selawat untuk Mustafa. Dan nanti ada satu tumpeng untuk para kiai, yang lain silahkan diatur ke Ustaz Jomlo, Ustaz Nawawi. Besok kita akan mendengarkan Tabligh Akbar dengan ceramah Habib Umar Al-Atos. Jadi kalau banyak sekali Al-Mizan dikritik katanya tidak pernah ada Tabligh Akbar, padahal di sini pernah ada Habib Lutfi, dan besok ada Habib Umar. Kita pernah juga ambil beberapa hadis yang tentu beliau yang terus memperjuangkan Islam al-Sunnah al-Jamaah al-Fatihah. Saya mohon sekian dan berkata Garen-garen saya udah belum nyebut. Well,
akan ketemu lagi di Kofdar Ihya di tahun baru, setahun yang akan datang. Januari di mana? Di Semarang. Kita doakan Mas Ulil, Mbak Ines dan semua diberi kesehatan untuk menyebarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sholawat Nabi Muhammad. Terima kasih. Allahumma fi al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.